Sepasang Rajah Naga Jilid 10. Ah, begitukah, Paman? Berapakah usianya? Hem, usianya tidak berselisih banyak denganku, sedikitnya tentu sudah berusia 50 tahun, akan tetapi penampilannya seperti orang muda saja. Dan istrinya? Anak-anaknya? Istrinya ada lima orang, akan tetapi malam ini akan bertambah lagi seorang. Dia tidak mempunyai anak. Agaknya orang seperti itu memang dikutuk oleh Tian sehingga tidak dikaruniai seorang anak pun, kata petani itu dengan nada suara penuh kebencian. Agaknya paman amat membencinya. Mengapa, paman? Apa yang telah dia lakukan terhadap paman? Sekeluarga tiba-tiba saja istri petani itu menangis sedih dan petani itu sendiri mengepal tangan dan menghela napas panjang. Setahun yang lalu, Kepala dusun terkutuk itu ingin mengambil anak gadis kami sebagai istri muda. Anak kami tidak mau, terpaksa kami pun tidak dapat memaksanya. Akan tetapi, Lurah Wong membawa jagoan-jagoannya datang ke sini dan memaksa anak gadis kami untuk pergi ke rumahnya. Mereka menangkap dan menyeret anak kami tanpa kami dapat berbuat sesuatu. Ketika kami mencoba untuk mencegahnya, kami bahkan dipukuli para jagoan itu. Dan pada keesokan harinya, kami mendapatkan anak gadis. Kami telah mati menggantung diri di rumah lurah wong yang mengirim kembali anak kami yang telah menjadi mayat itu kepada kami. Agaknya, anak gadis kami itu membunuh diri setelah dinodai oleh si keparat itu. Terkutuk, Simchu berseru, dan hatinya terasa seperti ditusuk-tusuk. Ayahnya, ayah kandungnya, melakukan kejahatan seperti itu akan tetapi dia teringat akan keterangan petani itu bahwa Etani itu bahwa lurah Wongchi ini tidak mempunyai anak. Paman, benarkah dia tidak mempunyai anak? tanya Sin Chu. Sepanjang pengetahuan kami, dia tidak mempunyai anak. Entah kalau di luar Randiar mempunyai anak, siapa tahu tentang rahasia kehidupan orang semacam itu. Sudahlah, suamiku. Jangan bicara lebih banyak tentang manusia iblis itu, aku muak mendengarnya kata istri petani itu sambil menghapus air matanya. Sin Chu tidak dapat lagi menahan gelora hatinya. Paman, di mana rumah lurah Wong Chin itu kau-kau mau apakah, orang muda? Aku mau menghajarnya, kalau benar dia sejahat seperti yang Paman ceritakan tadi. Ah, hati-hatilah, orang muda. Dia mempunyai banyak jagoan. Ada belasan orang tukang pukulnya yang galak-galak dan tangguh. Aku tidak takut, Paman. Tunjukkan di mana rumahnya! Mudah saja mendapatkan rumahnya. Kau dengar suara musik itu? Rumahnya berada di sebelah barat. Itu dia sedang mengadakan pesta pernikahannya dengan istrinya yang keenam pada malam ini. Dia sedang mengadakan pesta perayaan itu. Petani itu berhenti bicara karena Sinchu sudah mengambil pedangnya dari buntalan, kemudian menggantung pedang itu di punggungnya dan sekali dia berkelebat, dia telah keluar dari dalam rumah itu, diikuti pandang mata terbelalak dari petani dan istrinya. Dengan hati panas, Shin Chu berjalan cepat menuju ke barat dan memang mudah mencari rumah yang sedang berpesta itu. Di luar pekarangan rumah itu terdapat banyak orang dusun dan kanak-kanak yang menonton perayaan. Mereka tidak diundang, maka hanya dapat nonton orang berpesta di lapangan depan. Shin Chu menyelinap di antara para penonton. Dari luar, dia dapat melihat jelas ke dalam. Para tamu, tidak banyak jumlahnya kurang lebih seratus orang, duduk di ruangan depan. Agak ke dalam duduklah sepasang mempelai. Seorang laki-laki berusia kurang lebih lima puluh tahun, bertubuh tinggi agak bongkok dengan kumis melintang, berpakaian mewah dan tersenyum-senyum, di samping seorang wanita muda, paling banyak delapan belas tahun usianya, cantik dalam pakaian. Pengantin yang kemerahan, akan tetapi wanita itu menunduk dan menangis. Para pemain musik berada di sebelah kiri dan tak jauh dari tempat duduk pengantin, terdapat belasan orang yang tampak bersikap gagah dan congkak, dengan senjata golok tergantung di punggung masing-masing. Itulah agaknya para jagoan yang menjadi tukang pukul lurah Wong Chin. Membayangkan laki-laki bongkok yang menyeringai senang itu sebagai ayahnya, Sin Chu menggigit bibirnya karena kembali jantungnya seperti ditusuk rasanya. Dia tidak dapat menahan diri lagi dan cepat dia melangkah memasuki pekarangan dan ruangan depan. Melihat masuknya seorang pemuda, para petugas yang menyambut tamu mengira bahwa Sincu seorang tamu yang terlambat datang. Tiga orang petugas sudah bangkit menyambut, akan tetapi dengan kedua tangannya, Sincu mendorong mereka minggir dan dengan langkah lebar dia terus menghampiri ke dalam, ke arah dua pengantin itu duduk. Ketika para jagoan melihat seorang pemuda yang membawa pedang di punggungnya menghampiri tempat duduk pengantin, mereka serentak bangkit berdiri dan menghadang. Jumlah mereka ada 15 orang, rata-rata bertubuh tinggi besar dan berwajah bengis. Seorang yang berjenggot panjang, agaknya pernimpin para jagoan itu, menghadapi Sinchu dan menegur dengan suara galak. Kalau ada seorang tamu, Persilakan duduk di ruangan depan bersama para tamu lainnya. Chu bersikap tenang dan berkata, "Aku ingin memberi selamat dan bicara dengan pengantin pria. Apakah tidak boleh aku memberi selamat para tukang pukul itu menjadi ragu dan pada saat itu, pengantin pria yang mendengarkan ucapan itu berkata, "Minggirlah kalian dan biarkan orang muda itu bicara padaku, Wong Chin." Pengantin itu berada dalam suasana gembira memperoleh istri keenam yang masih muda dan cantik. Mendengar de Aatamu hendak memberi ucapan selamat, tentu saja dia siap menyambutnya. Para tukang pukul itu minggir akan tetapi mereka bersiap siaga menjaga keamanan di situ. Sinchu melangkah maju dan berdiri dalam jarak 3 meter dari sepasang mempelai, terhalang meja. Dia menatap wajah mempelai pria itu dengan pandang mata penuh selidik, Sebaliknya Wong Chin juga memandang pernuda itu dengan sinar mata heran karena dia merasa tidak mengenal tamu ini Apakah hengkau yang bernama Wong Chin tanya sincu dan suaranya agak gemetar karena tegang Tentu saja Wong Chin semakin heran mendengar pertanyaan itu Pertanyaan yang aneh Kalau pemuda ini datang sebagai ternu, mustahil tidak tahu bahwa dia adalah Wong Chin, pengantinnya Benar, aku, Wang Chin, yang hari ini merayakan pernikahanku. "Engkau siapakah orang muda kini dengan suara mengandung penuh perasaan dan teguran?" Shin Chu bertanya, "Kalau engkau, Wang Chin, apakah engkau tidak ingat kepada istrimu, Sulengci, dan anakmu?" Wang Chu? sambil berkata demikian, pandang matanya demikian tajam, seolah hendak menjenguk isi hati pria yang berpakaian pengantin itu. Wang Chin mengerutkan alisnya dan matanya terbelalak heran dan marah Omongan apa yang kau ucapkan ini? Aku tidak mengenal nama-nama itu. Apa maksudmu dengan mengatakan mereka itu istri dan anakku? Aku tidak mempunyai istri dan anak itu, legalah hati Sinchu, seolah-olah batu berat yang menindih hatinya terangkat. Dia tersenyum gembira. Syukurlah kalau engkau bukan Wong Chin yang kucari, karena Wong Chin yang kucari adalah seorang laki-laki yang bijaksana dan berbudi baik, bukan seperti engkau ini lurah yang korup dan sewenang-wenang, lurah yang matuk keranjang dan hidung belang tentu saja lurah Wong Chin terkejut dan marah bukan main mendengar ucapan itu. Juga mereka yang mendengar ucapan Sin Chu yang lantang itu terkejut. 15 orang tukang pukul itu pun sudah bergerak ke depan mengepung Sin Chu dengan sikap mengancam. Pengantin pria itu bangkit dari tempat duduknya dan sambil menudingkan telunjuknya ke arah Shin dia berteriak kepada para tukang pukulnya. Tangkap bocah lancang mulut dah kurang ajar itu. Pukul dan hajar dia 15 orang jagoan itu lalu bergerak dan menerjang maju, menyerang Chul dengan tangan kosong karena mereka memandang rendah pemuda itu, apalagi karena mereka berjumlah banyak. Akan tetap keadaan menjadi gempar ketika empat orang pertama yang menyerang paling depan tiba-tiba saja berpelantingan roboh terkena sambaran kedua tangan sincu. Sebelas orang jagoan lain menjadi terkejut sekali, akan tetapi mereka belum menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang amat tangguh. Mereka berteriak-teriak dan menyerang bagaikan serombongan semut menyerang seekor jengkerik. Shin Chu menyambut mereka dengan gerakan tubuhnya. Yang lincah karena dia mempergunakan ilmu langkah Sin Po langkah ajaib tujuh bintang, sehingga semua serangan itu luput. Dan begitu kaki tangannya bergerak, para pengeroyok itu berpelantingan seperti disambar petir. Dalam waktu beberapa menit saja, semua jagoan telah berpelantingan roboh. Tentu saja, mereka menjadi terkejut dan penasaran. Akan tetapi juga kini mereka maklum bahwa Sin Chu adalah seorang pemuda yang tangguh. Maka, tanpa dikomando lagi mereka bangkit sambil mencabut golok mereka dan hujan senjata menyambar-nyambar ke arah tubuh Sin Chu. Akan tetapi, dengan lincah tubuh pemuda itu yang memainkan Cip Seng Po melangkah ke sana-sini dan semua sambaran golok itu luput. Ketika Sin Chu menggerakkan tangan kakinya, Terdengar teriakan kesakitan dan empat orang pengeroyok roboh, golok mereka terlepas dari tangan. Sin Chu menyambar dan menangkap sebatang golok, kemudian dengan golok rampasan itu dia mengamuk. Kalian biasa menggunakan kekerasan berbuat kejam kepada rakyat dusun, kini rasakan hajaranku. Golok di tangannya berkelebatan dan terdengar jerit-jerit kesakitan. Darah munkrat dan tubuh yang roboh lalu merintih-rintih tidak mampu bangkit mengeroyok kembali. Golok di tangan Sinchu bergerak terus. Sampai 15 orang jagoan itu roboh semua dan menderita luka yang cukup berat. Ada yang lengannya terbacok, ada yang kakinya terluka, pundaknya dan cukup parah akan tetapi tidak membahayakan nyawa mereka. Tempat itu menjadi ternoda oleh darah yang mengucur dari luka di tubuh 15 orang jagoan yang kini tidak berani bergerak lagi, hanya mengadu-adu sambil memegangi bagian tubuh yang terluka. Melihat ini, para tamu lari berhamburan keluar dan meninggalkan tempat pesta itu. Wong Ken sendiri ketika melihat betapa 15 orang jagoan yang selama ini diandalkan sudah roboh semua dan menderita luka-luka, menjadi terkejut dan ketakutan. Wajahnya pucat, tubuhnya menggigil, dia bangkit lalu melarikan diri ke dalam. Akan tetapi baru tiga langkah dia lari, tiba-tiba berkelebat bayangan dan sincu sudah mencengkeram pundaknya. Wang Chin berteriak kesakitan dan ketika dia melihat hawa yang mencengkeram pundaknya adalah pemuda yang mengamuk itu, yang masih memegang sebatang golok yang berlumuran darah, dia menjadi lemas dan tubuhnya terkulai dengan sendirinya. Jatuh berlutut Ampun, tai hiap ampunkan saya Wong Chin meratap sambil menangis ketakutan Sin Chu menempelkan golok rampasannya pada leher lurah itu dan menghardik Hayo katakan dengan sejujurnya Bukankah engkau mempunyai istri bernama Suleng Chi dan seorang putra bernama Wong Sin Chu Dengan terkencing-kencing saking takutnya merasa betapa golok yang dingin menempel ketat di lehernya Laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, tidak, saya tidak mengenal nama-nama itu. Benarkah? Jangan bohong! Kalau berbohong, golok ini akan memenggal batang lehermu. Bentak sensu yang menghendaki kepastian bahwa orang yang menjemukan ini benar-benar bukan ayah kandungnya. Saya tidak berani berbohong. Saya tak pernah mempunyai anak yang amat saya dambakan." Saya tidak mengenal nama-nama itu, hati Xin Chu semakin lega. Kini dia merasa yakin bahwa laki-laki ini bukan ayah kandungnya, hanya nama mereka saja kebetulan sama. Di dunia ini tentu banyak orang bermarga Wong dan bernama Chin seperti ayahnya karena nama itu adalah nama umum. Akan tetapi teringat akan cerita kakek petani yang menjadi tuan rumahnya, dia marah sekali kepada lurah ini. Biarpun marganya sama dengan dia, berarti kalau diusut silsilahnya tentu masih ada hubungan keluarga jauh. Dia tidak peduli siapa yang jahat. Biarpun keluarga sendiri harus ditentang dan dihajar, tempat itu sudah sepi. Para tamu sudah lari semua, para penabuh musik juga sudah melarikan diri. Akan tetapi, di luar pagar pekarangan. Sin Chu melihat masih banyak orang yang mengintai dan menonton yang berada di ruangan yang terang benderang itu hanya di adan sepasang pengantin, juga 15 orang jagoan yang sudah menderita luka dan hanya berani duduk sambil memegangi anggota tubuh yang terluka. Sin Chu mengerahkan Iwe tenang tenaga dalam, dari pusar perutnya sehingga suaranya terdengar lantang dan dapat didengar pula oleh mereka yang nonton di luar pagar. Wong Chin, Tahukah engkau akan dosa-dosamu dia membentak sambil melirik ke arah pengantin wanita yang tadi menunduk sambil menangis itu. Kini pengantin wanita itu masih menangis dan menggunakan kedua tangan menutupi mukanya dengan tubuh gemetar dan ketakutan. Nona, jangan takut dan jawablah sejujurnya. Apakah Nona suka menjadi istri ke enam lurah wongci ini pengantin wanita itu tidak berani menjawab? Hanya menggeleng kepala kuat-kuat tanda bahwa ia tidak suka. "Jawablah, jangan takut. Kalau engkau tidak suka, bagaimana engkau dapat duduk di sini dalam pakaian pengantin?" "Saya, saya dipaksa. Ayah saya takut dipukuli dan akan dibunuh kalau saya menolak menjadi istrinya." Wong Chin kembali menekan goloknya pada leher Wong Chin. "Nah, benarkah pengakuan gadis ini bentaknya. Jangan bohong!" Kalau bohong aku pasti akan memenggal lehermu. B, benar, lurah Wong Ching meratap. Bagus. Engkau seorang lurah yang sepatutnya melindungi penduduk dusun ini dan mengusahakan agar kehidupan mereka di sini aman tenteram. Akan tetapi sebaliknya engkau malah menjadi lurah yang korup dan menindas penduduk. Engkau macam keranjang memaksa gadis-gadis menjadi istri mudamu dan engkau mempergunakan tukang-tukang pukulmu untuk memaksakan kehendakmu dan menyiksa penduduk. Dosamu sudah bertumpuk dan engkau layak di penggal lehermu. Jangan bunuh saya, saya mempunyai lima orang istri yang menjadi tanggungan saya, saya mohon ampun, ratap laki-laki itu. Hem, mudah saja mengampuni, akan tetapi engkau harus bersumpah, disaksikan semua orang itu. Hayo, panggil mereka masuk ke sini untuk menjadi saksi Lurah Wong Chin, lalu melambaikan tangan ke arah mereka yang nonton di luar sambil berteriak, "Hei, i, kalian semua, masuklah ke sini! Jangan takut, ke sinilah Lurah itu berteriak, menyuruh orang-orang itu agar jangan takut untuk menyembunyikan rasa takutnya sendiri." Mendengar panggilan ini. Orang-orang yang menonton dari luar pagar lalu memasuki pekarangan itu dan berindap-indap masuk ke ruangan depan tempat para tamu tadi duduk Jumlah mereka ada 30 orang lebih dan sebagian besar adalah penduduk Dusun Tongsinbun Tentu saja mereka masih merasa ngeri dan takut-takut melihat lurah wongcin dalam keadaan berlutut dan pemuda itu menempelkan golok yang berlumuran darah di leher itu Sementara itu 15 orang jagoan itu masih merintih-rintih kesakitan. Nah, sekarang bersumpahlah, disaksikan semua orang bahwa mulai saat ini engkau akan menjadi seorang lurah yang baik dan bijaksana, tidak menindas penduduk dusun, tidak sewenang-wenang, dan tidak akan mengganggu anak gadis dan istri orang karena takutnya, lurah Wong Chin lalu berseru dengan suara yang cukup lantang dan gemetar. Saya bersumpah untuk menjadi lurah yang adil dan bijaksana, tidak menindas penduduk, tidak sewenang-wenang dan tidak mengganggu gadis dan istri orang, juga akan menolong penduduk yang kekurangan kata Shin Chu. Dan juga akan menolong penduduk yang kekurangan teriak lurah itu. Sekarang, bebaskan gadis ini dan suruh hantar ia pulang ke rumah orang tuanya bentak lagi Shin Chu. Lurah Wong Chin lalu berteriak memanggil seorang yang masih paman pengantin wanita dan yang tadi ikut mengantar wanita itu diboyong ke rumah Wong Chin. Cepat antarkan keponakanmu pulang pengantin wanita menangis saking gembiranya nyala melepaskan hiasan kepala dan membuangnya, lalu lari menghampiri pamannya. Kemudian, dibimbing pamannya, mereka berdua berlutut di depan Sin Chu. Terima kasih atas pertolongan Tai Hiap, kata gadis itu sambil terisak. Sudahlah, tidak perlu berterima kasih, cepat pulanglah ke rumah orang tuamu, kata Sinchu dan dua orang itu lalu bangkit dan berjalan setengah berlari meninggalkan rumah lurah itu. Wong Chin, engkau telah bersumpah disaksikan oleh banyak warga dusunmu. Bagaimana kalau engkau melanggar sumpahmu bentak Sinchu kepada lurah yang masih berlutut itu? Tidak, Tai Hiap, saya tidak akan melanggar. Kalau saya melanggar sumpah saya, biarlah saya tidak akan selamat. Tiba-tiba Chu menggerakkan golok rampasannya. Wong Chin menjerit dan mengaduh sambil mendekap telinga kirinya yang sudah buntung dan bercucuran darah. Daun telinga kirinya telah terbabat buntung oleh golok di tangan sincu. "Sekali ini aku hanya membuntungi telinga kirimu untuk peringatan." Akan tetapi kalau lain kali aku lewat di sini dan melihat engkau mengingkari sumpahmu bukan hanya sebelah telingamu lagi yang kubuntungi, melainkan lehermu setelah berkata demikian, Sinchu menggerakkan goloknya. Terdengar suara keras dan meja besa itu patah menjadi dua potong. Dia lalu melemparkan goloknya. Golok itu meluncur dan menancap di sebuah tihang sampai ke gagangnya. Setelah melakukan itu, Sim Chu lalu meninggalkan lurah yang masih berlutut dan mengadu-adu dengan tubuh menggigi itu. Sernua orang bubaran meninggalkan rumah lurah Wong Chin dan tentu saja peristiwa itu menjadi bahan percakapan penduduk dusun Tong Sin Bun. Mereka membicarakan peristiwa itu dengan hati girang, penuh harapan bahwa semenjak saat itu Seng Lurah akan benar-benar menjadi lurah yang adil dan dapat dijadikan pengayoman penduduk dusun itu. Sin Chu kembali ke rumah petani yang menyambutnya dengan penuh hormat karena petani ini tadi juga ikut menonton peristiwa yang terjadi di rumah lurah Wong Chin. Tai Hiap, kami semua senang sekali dan amat berterima kasih kepada Tai Hiap akan pertolongan Tai Hiap kepada kami dengan menundukkan lurah Wong kata petani itu bersama istrinya sambil memberi hormat. Sudahlah, Paman dan Bibi. Jangan sebut-sebut lagi urusan itu. Aku merasa gerah dan ingin mandi. Apakah ada persediaan air jernih di sini? Kata Sin Chu yang kegerahan sambil membuka bajunya. Karena gerah dia membuka baju dan lupa, akan tanda rajah naga di dadanya. Baru dia menyadari hal ini ketika suami istri itu memandang ke dadanya dengan mata terbelalak. Suami istri petani sederhana itu tercengang melihat gambar seekor naga putih di dada pemuda itu, Gambar seekor naga putih yang seolah hidup dan bergerak-gerak di atas dada yang bidang itu. Hanya rajah gambar naga, kata Sinchu mencela keheranan orang dan dia menggunakan tangan kiri menutup gambar itu. Paman, adakah air di sini untuk mandi? Oh, ada, ada, Tai Hiap. Di belakang tersedia cukup air. Silakan, petani itu membawa sebuah lampu gantung dan mengantar Sinchu ke belakang, di mana terdapat sebuah kamar mandi sederhana, akan tetapi airnya memang cukup banyak. Sehabis mandi dan berganti pakaian sinchu memberi uang kepada petani itu untuk membeli hidangan untuk makan malam. Malam itu dia tidur nyenyak dalam sebuah kamar sederhana di atas sebuah pembaringan bambu yang sederhana pula. Namun, dia dapat tidur dengan pulas. Perbuatannya terhadap lurah Wong Chin semalam agaknya mendatangkan kepuasan dalam hatinya, juga menghilangkan kegelisahannya ketika dia mengira bahwa lurah yang menyeleweng itu adalah ayah kandungnya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dia sudah pergi setelah meninggalkan sepotong uang perak untuk suami istri petani itu. Sin Chu melangkah perlahan memasuki hutan, mengikuti jalan mendaki lereng melalui hutan itu. Pagi itu amat indah dan cerah. Sinar matahari pagi menerobos di antara celah-celah daun, menimbulkan berkas-berkas sinar yang mengusir sisa-sisa halimun dari dalam hutan. Kicau burung menghidupkan hutan itu dan karena pada waktu itu musim semi telah menghijaukan pohon-pohonan, bahkan di sana-sini sudah tampak bunga menghias pohon-pohon itu, maka suasananya menjadi amat cerah dan menggembirakan hati. Biarpun hutan itu sepi manusia, dan dia hanya melangkah seorang diri, namun Shinjou tidak merasa kesepian. Burung-burung yang berkicau sambil berlompatan dari ranting ke ranting, kelinci yang berlari lucu dari semak ke semak lain, semua itu seolah menemaninya dan membuat dia merasa tidak kesepian. Susah senang, puas kecewa, iri, marah, dengki, takut. Benci adalah keadaan hati akal pikiran yang diumbang ambingkan dan dipermainkan oleh nafsu-nafsu daya rendah. Hati akal pikiran yang dikuasai oleh nafsu daya rendah membentuk si aku yang menjadi pusat di mana nafsu berulah. Segala sesuatu ditujukan untuk kepentingan dan kesenangan si aku dan kalau kesenangan tidak terdapat, maka menjadilah kesusahan, kalau kepuasan tidak terdapat maka terdapatlah kekecewaan yang mendatangkan kemarahan dan kebencian, kalau pikiran hening, di waktu nasu daya rendah tidak bekerja, seperti keadaan Sinchu pada waktu melangkah memasuki hutan di pagi hari itu, akan terasalah keadaan yang hening, indah dan mulia dan dalam keadaan seperti itu, maka terasalah apa kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang berada di atas suka duka, berada di atas semua perasaan jasmaniah. Inilah kiranya yang menjadi sebab dan pendorong mengapa para bijaksana di zaman dahulu banyak yang pergi ke tempat-tempat yang indah dan sunyi di mana mereka dapat menikmati kebahagiaan itu. Namun, mereka salah duga. Kebahagiaan yang sudah dicari-cari berubah menjadi kesenangan dan seperti senua kesenangan keindahan alam itu pun akhirnya membosankan kebahagiaan tidak dapat dicari yang dapat dicari adalah kesenangan dan di mana ada kesenangan pasti ada pula kesusahan kebahagiaan adalah suatu keadaan jiwa yang terbebas daripada kotoran nafsu-nafsu daya rendah dan kebebasan jiwa dari kotoran nafsu ini tidak dapat diusahakan melalui hati akal pikiran yang sudah bergelimang nafsu hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang akan mampu membersihkan jiwa dari pengaruh nafsu daya rendah yang merupakan kotoran yang menutupi jiwa sehingga sinar jiwa tidak dapat menembus. Sinchu melangkah perlahan-lahan, merasa dirinya ditelan keindahan alam sekelilingnya, merasa dirinya menjadi bagian dari keindahan itu, bukan sebagai penonton melainkan berada di dalamnya. Tak dapat digambarkan keadaan sebahagia itu. Bahkan setiap tarikan nafas, setiap kali hawa udara yang jernih memasuki tubuh, terasa nyaman dan nikmat yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mata memandang, telinga mendengar, hidung mencium sesuatu yang lebih daripada keindahan, bukan keindahan yang mendatangkan kesenangan, melainkan keindahan, kemerduan dan keharuman yang seolah sudah menyatu dengan diri jiwa raga tak dapat digambarkan dengan kata-kata keindahan itu, kebesaran itu, kebenaran dan kenyataan itu. Sin Chu merasa dirinya seolah melayang-layang dalam dunia yang lain sama sekali daripada yang biasa dilihatnya. Tanpa disengaja, dia menarik napas panjang sekali, seolah-olah udara yang disedotnya memasuki seluruh tubuhnya sampai dia seperti terisak dan pada saat itu dia menyadari akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan yang menciptakan semua itu jiwanya seperti berdoa dengan sendirinya memuji kebesaran Tuhan dan pada saat itu segala yang dilihat dan didengarnya bahkan yang diciumnya baginya seolah semua itu memuji kebesaran Tuhan burung berkicau Kupu yang berterbangan, daun dan bunga yang bergoyang-goyang dihembus angin semilir, keharuman tanah rumput dan bunga yang memasuki penciumannya, semua itu ditujukan untuk mengagungkan dan memuja kebesaran Tuhan. Tolong, ahaha, Toloong, tiba-tiba terdengar jerit melengking memecahkan suasana, menyeret Sinchu kembali ke alam yang keras. Suara wanita minta tolong, pikirnya. Ada orang membutuhkan pertolongannya. Ada orang berada dalam ancaman bahaya. Urat syarafnya yang sudah peka sekali itu tiba-tiba bekerja, tubuhnya melompat dan berlari cepat ke bagian depan, ke arah datangnya suara jeritan tadi. Setelah melewati sebuah tikungan jalan dalam hutan itu, Sim Chu melihat sebuah kereta berhenti di tepi jalan dan seorang pria berusia 35 tahun sedang dipukuli seorang laki-laki tinggi besar. Yang membuat hatinya marah adalah ketika dia melihat dua orang wanita, seorang berusia 30 tahun lebih dan yang kedua berusia kurang lebih 14 tahun, sedang meronta-ronta dalam pondongan dua orang laki-laki lain. Sedangkan dua orang lagi yang tampak bengis dan kasar tertawa-tawa dalam kereta. Perampok, pikirnya marah. Sinchu melompat dekat Lepaskan wanita-wanita itu bentaknya dan begitu dia menggerakkan tangan dua kali, laki-laki yang meringkus wanita-wanita itu terpelanting dan roboh sehingga korban mereka terlepas. Kemudian Sin Chu menyerang laki-laki yang memukuli pria berpakaian indah seperti bangsawan itu. Sekali pukul saja laki-laki tinggi besar itu pun terpelanting roboh. Dua orang kawannya yang berada dalam kereta menjadi marah sekali mereka berlompatan turun dan mencabut golok yang tergantung di punggung mereka. Hei! Dari mana datangnya bocah setan yang berani menentang kami bentak seorang dari mereka yang berkumis tebal dan agaknya menjadi pemimpin gerombolan lima orang itu. Dia bukan hanya membentak, akan tetapi juga langsung menyerang dengan goloknya, diikuti temannya yang juga mengayunkan golok menyerang Shin Chu. Biarpun dua orang itu sudah mengerahkan tenaga dan menyerang dengan gerakan secepat mungkin, namun gerakan mereka itu bagi Shin Chu masih terlampau lamban. Dengan amat mudahnya, pemuda perkasa itu mengelak, kemudian dua kali berturut-turut kakinya menendang. Duh. Des kedua orang itu berseru kaget dan kesakitan, tubuh mereka terlempar sampai 4-5 meter dan terbanting jatuh berdebuk di atas tanah, golok mereka terlepas dari pegangan. Barulah terbuka mata lima orang gerombolan perampok itu bahwa mereka berhadapan dengan seorang pemuda yang lihai sekali, yang dapat merobohkan mereka dengan sekali gerakan. Nyali mereka menjadi kecil dan pemimpin mereka yang berkumis tebal itu lalu merangkak bangun dan melarikan diri seperti dikejar setan. Dengan tubuh babak belur dan muka benjol-benjol karena dipukuli penjahat tadi pria yang berpakaian bangsawan itu terhuyung menghampiri Senchu lalu memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan di depan dadanya. "Terima kasih kami ucapkan atas pertolongan Taihiao." Tidak perlu berterima kasih kepada saya karena apa yang saya lakukan hanyalah sekedar memenuhi kewajiban saya. Lima orang perampok itu adalah orang-orang jahat yang wajib saya tentang. Tiba-tiba gadis remaja yang tadi bersama ibunya diringkus dua orang penjahat, mendekati sincu dan berkata penuh dengan nada teguran. Engkau tadi mampu mengalahkan mereka, mengapa tidak kau bunuh saja lima orang jahat tadi? Mengapa engkau membiarkan mereka melarikan diri? Leon Chin. Jangan berkata begitu tegur ayah gadis itu yang bukan lain adalah Pangeran Cheng Xin. Seperti telah kita ketahui, Pangeran Cheng Xin, istrinya dan anak perempuannya telah melarikan diri keluar dari kota raja setelah sembuh melepaskannya, tidak membunuhnya karena pemuda ini merasa kagum dan kasihan kepada putri pangeran yang lincah dan pemberani. Berhari-hari Pangeran Cheng Xin melakukan perjalanan dengan kereta bersama istri dan putrinya dan pada pagi hari itu, dia dihadang oleh lima perampok yang hampir saja mencelakai keluarganya. Tai Hiap, maafkan kelancangan anak perempuan kami. Perkenalkan, saya Cheng Xin. Ini adalah istri saya, Cheng Hu Jin, Nyonya Cheng, dan ini putri kami bernama Cheng Lo Chin. Bolehkah kami mengetahui nama In Kong, Chuan Penolong, yang terhormat melihat sikap dan mendengar ucapan yang teratur itu taulah Sin Chu bahwa dia berhadapan dengan seorang terpelajar dan melihat pakaian keluarga itu pun dia dapat menduga bahwa mereka tentu keluarga bangsawan, maka dia lalu memberi hormat. Saya bernama Wong Sin Chu, seorang perantau yang kebetulan lewat di tempat ini. Akan tetapi Taijin, pembesar, Sekeluarga mengapa melakukan perjalanan di tempat sunyi ini tanpa pengawal? Ah, jangan menyebut saya Taijin, kata Pangeran Chengsin yang hendak menyembunyikan keadaan dirinya. Dia adalah seorang pelarian yang mungkin menjadi buruan orang-orangnya Tai Kamli Ucin, maka perlu dia menyembunyikan keadaan dirinya. Kami hanyalah keluarga pedagang biasa. Kami datang dari Kota Raja dan kami ingin mencari tempat tinggal yang baru di sebuah dusun yang aman tenteram. Hem, mengapa, Paman Cheng Mengapa Paman sekeluarga meninggalkan Kota Raja dan hendak mencari tempat tinggal baru di dusun yang aman tenteram? Apakah di Kota Raja tidak aman tenteram? Di Kota Raja banyak kekacauan. Banyak pembesar yang bertindak sewenang-wenang mengandalkan kedudukan dan kekuasaannya sehingga kami merasa tidak tenteram tinggal di sana. Tidak kami sangka bahwa di tempat sesunyi ini muncul pula penjahat-penjahat. Paman, dimanapun tentu terdapat orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat. Sekarang Paman sekeluarga hendak kemana? Dari jauh tadi kami melihat bukit ini amat subur dan menarik, kami hendak melanjutkan perjalanan mencari sebuah dusun di daerah pegunungan ini. Kalau cocok kami akan tinggal di dusun daerah ini. Kebetulan saya pun hendak melalui jalan ini. Biarlah saya menemani paman agar dapat mencegah kalau para perampok tadi melakukan penghadangan lagi. Ah, terima kasih, Wong Tai Hiap. Engkau seorang pemuda gagah perkasa yang budiman. Mari mari naik kereta dan duduk di depan bersama saya. Kami merasa aman melakukan perjalanan. Bersamamu, kata Pangeran Cheng Xin dengan girang sekali. Cheng Lo Chin menjenguk dari dalam kereta dan berkata kepada ayahnya. Ayah, aku pun ingin belajar silat agar aku dapat membasmi para penjahat seperti kakak Wang Xin Chu ini. Hem, enak saja engkau bicara. Apakah kau kira mudah menguasai ilmu silat seperti yang dikuasai oleh Wang Tai Hiap ini pangeran Cheng Xin berkata sambil tertawa? Mengapa tidak, Paman Cheng Xin? Kulihat adik Cheng Lo Chin ini memiliki keberanian dan ketabahan. Kalau ia mendapatkan seorang guru yang baik dan belajar dengan penuh semangat, aku yakinlah dapat menjadi seorang yang berkepandaian lebih tinggi daripada saya. Mereka melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap. Xin Chu merasa suka dan kagum kepada Cheng Xin yang ternyata memiliki pengetahuan yang luas dan sikapnya amat ramah dan baik. Ketika kereta mereka tiba di sebuah lereng di luar sebuah dusun yang berpagar bambu, Cheng Xin menahan kudanya sehingga berhenti. Dia menoleh ke kanan dan matanya terbelalak kagum. Xin Chu juga memandang ke arah itu dan dia pun kagum. Di sana, di lereng bukit, tampak sebuah bangunan kuno yang indah sekali. Bangunan itu merupakan sebuah kuil, atapnya berbentuk bunga teratai dan ada pula menaranya yang bertingkat sebelas, melihat kapur dan cat bangunan itu bersih dan baru, sehingga tampak indah sekali, dapat diduga bahwa kuil itu terpelihara baik-baik. Juga dari situ dapat tampak ada taman bunga di sekeliling kuil. Hem, sebuah kuil yang indah sekali, kata Sin Chu. Tapi kenapa atapnya berbentuk bunga teratai? Engkau belum tahu, Wong Teh Liap. Bunga teratai itu melambangkan bahwa kuil itu adalah sebuah kuan imbio, kuil di mana dipuja kuan impau wasat, tentu penghuninya para niko, pendeta wanita, kata Cheng Xin menerangkan. Akan tetapi pada saat itu Perhatian mereka tertarik oleh suara hiruk-pikuk, dan ketika mereka menoleh ke kiri, mereka terkejut sekali melihat belasan orang berlari-lari menghampiri mereka. Melihat betapa belasan orang itu semua memegang senjata golok telanjang yang diacung-acungkan dengan sikap mengancam, tahulah Shinju bahwa mereka adalah gerombolan orang jahat. Dia segera dapat melihat bahwa di antara mereka terdapat lima orang perampok tadi. Sin Chu menjadi marah dan cepat dia melompat. Turun dari kereta dan berdiri menghadang belasan orang yang datang sambil berteriak-teriak itu. Setelah tiba di dekat kereta dan melihat Sin Chu berdiri dengan tegak dan tenang, kepala gerombolan lima orang yang berkumis lebat itu lalu menuding ke arah pemuda itu dan berkata, Dialah orangnya. Dari gerombolan belasan orang itu muncul seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun dan keadaannya sungguh berbeda dari belasan orang yang rata-rata bertubuh tinggi besar dan berwajah bengis itu. Orang ini berpakaian seperti seorang tosu, pendeta agama tu, rambutnya digelung ke atas dan bajunya bagian dada yang berwarna kuning itu terdapat sebuah gambar bulatan im yang hitam putih. Tosu ini membawa pedang di punggungnya dan wajahnya penuh senyum, walaupun pandang matanya mencorong dan mengandung kekerasan. Melihat Tosu ini, Sinchu menduga bahwa dia tentu seorang lawan tangguh, akan tetapi dia merasa heran bagaimana seorang Tosu dapat bersama kawanan berandal itu. Orang muda, siapakah engkau yang berani menentang kami dan melindungi orang-orang yang menjadi buruan kami? Tanya Tosu itu sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Sinchu. Totiang, kata Sinchu dengan sikap hormat karena dia harus menghormati seorang pendeta. Nama saya Wong Sinchu dan saya merasa heran sekali melihat seorang pendeta seperti Totiang, sebutan pendeta Tu, bersama kawanan perampok jahat ini. Wong Sin Chu, engkau tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan. Rinto, aku, adalah Im Yang To Jin, seorang tokoh Im Yang Kau. Ketahuilah bahwa yang kau lindungi itu adalah keluarga buronan yang harus kami tangkap. Saya merasa heran sekali, Toti yang yang saya lihat tadi, keluarga Cheng ini telah disergap oleh lima orang perampok jahat, maka saya membela mereka dan menghajar lima orang jahat itu akan tetapi kenapa sekarang mereka kembali bersama Totyang dan belasan orang kawannya. Sungguh tidak mengerti saya melihat Totiang hendak membela kawanan perampok laknat itu. Sudahlah, engkau tidak perlu tahu akan urusan kami. Sekarang lebih baik engkau yang masih muda ini pergi meninggalkan keluarga itu yang akan menjadi tawanan kami biarpun ucapan itu dikeluarkan dengan kata-kata lembut namun mengandung nada mengancam. Tidak bisa, Totiang. Saya melihat kenyataan bahwa yang jahat adalah pihakmu yang hendak menggunakan kekerasan mengganggu sebuah keluarga yang tidak bersalah. Terpaksa, saya harus melindungi mereka," kata Shin Chu dengan suara tegas. "Orang muda, engkau keras kepala, terpaksa pinjol harus menggunakan kekerasan. Dia menoleh kepada belasan orang gerombolan itu dan berseru memerintah. Tangkap mereka yang berada dalam kereta belasan orang itu bergerak mengepung mereka, akan tetapi Sinchu dengan sigapnya melompat mendekati kereta dan berseru, "Siapa berani mengganggu akan kuhajar." Bocah sombong Tosu itu berseru dan dia pun menerjang ke depan, menyerang Sinchu dengan pukulan tangan kiri. Agaknya dia memandang rendah kepada Sinchu sehingga ketika menyerang Tangan kirinya menampar dengan keyakinan bahwa pemuda itu tidak akan mampu menghindarkan diri. Tidaklah mengherankan kalau Tosu itu memandang rendah kepada Sin Chu. Dia adalah Im Yang Tojin, bekas pengawal Kuan Chiang Kun yang tewas di tangan Ouyang Li. Kemudian dia terbujuk oleh Tai Kam Liu sehingga setelah kehilangan majikan, dia lalu menghambakan diri kepada Tai Kam Liu menjadi rekan dari Ouyang Li. Tingkat kepandaian Im Yang Tojin memang sudah tinggi, setingkat dengan kepandaian Ou Yang Li, maka tentu saja dia memandang rendah seorang pemuda seperti Sin Chu. Akan tetapi ternyata tamparan itu dengan mudah dihindarkan oleh Sin Chu yang mengelak ke kiri dan melihat ada dua orang anak buah gerombolan berusaha untuk membuka pintu kereta, dia lalu menerjang dan dua kali tangan kanannya menyambar maka robohlah dua orang itu. Pada saat itu, Im Yang Tojin yang merasa penasaran telah mengirim pukulan berturut-turut sampai tiga kali. Akan tetapi, alangkah terkejut hatinya ketika dengan mudah Shen Chu dapat menggelak dari tiga kali pukulan itu. Bahkan pemuda itu sempat merobohkan seorang anak buah gerombolan pula yang berusaha menyerang Cheng Xin yang duduk di tempat kusir bagian depan kereta. Im Yang Tojin menjadi marah dan maklum bahwa pemuda itu memang lihai sekali. Maka, dia pun lalu menerjang maju dan mengirim pukulan dengan pengerahan tenaga andalannya, yaitu Im Yang Sin Kang. Sambut pukulan pintu ini dia berseru sambil mengirim pukulan yang mengandung tenaga sakti yang dahsyat itu. Wu tangin pukulan yang amat kuat menyambar ke arah. Sin Chu. Pemuda ini terkejut, bukan main karena dia mengenal pukulan jarak jauh yang amat berbahaya. Dia pun menyambutnya dengan pengerahan tenaga sakti Tai Yang Sin tenaga inti matahari yang mengandung hawa panas. Wuut blaar, tubuh Im Yang Tojin terjengkang dan hampir saja dia roboh terbanting. Untung dia amat cekatan dan dengan bersalto dua kali ke belakang sehingga dia dapat mencegah tubuhnya terbanting. Dia terkejut setengah mati. Pemuda itu bahkan mampu menyambut pukulannya dan membuatnya terjengkang. Hampir dia tidak dapat percaya akan kenyataan ini, akan tetapi dia pun menjadi marah bukan main. Dia mencabutnya pedang dari punggungnya dan sambil berseru keras dia menyerang. Melihat sinar pedang meluncur dan menyambar ke arahnya, Simcu cepat mengelak dan karena maklum bahwa lawannya amat tangguh, maka dia pun merogoh pedang yang berada dalam buntalan pakaian di punggungnya melihat pedang berbentuk naga putih itu LN Yar Tojin terbelalak dan menjadi semakin terkejut akan tetapi karena sudah marah dan penasaran sekali dia terus menyerang secara bertubi-tubi terang kering bunga api berpijar ketika pedang di tangan Tosu itu bertemu dengan Peklyong Kiam pedang naga putih di tangan Shin Chu. Yang tojin menyerang terus dan mencoba mendesak lawannya yang masih muda, akan tetapi dia merasa seperti bertemu dengan dinding baja yang sukar ditembus. Demikian kuatnya pertahanan yang dibuat oleh pedang naga di tangan Shin Chu Akan tetapi, pemuda ini merasa gelisah karena lawannya memang lihai, sehingga dia tidak sempat lagi menjaga keamanan keluarga yang berada dalam kereta. Padahal anak buah gerombolan itu mulai mengepung kereta sambil berteriak-teriak. Dia harus mencurahkan perhatiannya terhadap serangan bertubi dan berbahaya yang dilancarkan Tosu itu kepadanya. Pada saat yang amat gawat bagi keluarga Pangeran Cheng tiba-tiba tampak berkelebat bayangan putih dan para anak buah gerombolan yang mengepung kereta menjadi kocar kacir ketika bayangan putih itu berkelebatan. Dan ada sinar putih mencuat dan menyambar-nyambar merobohkan para pengepung. Pangeran Cheng Xin dan istri serta anaknya menjadi girang bukan main melihat betapa para pengepung itu kocar-kacir karena diamuk oleh seorang berpakaian putih, seorang nikou, pendeta wanita yang memainkan sabuk sutra putih secara hebat sekali. Sabuk sutra putih yang panjang itu pun menyambar-nyambar dengan dahsyatnya. Siapapun yang terkena ujung sabuk sutra putih itu pasti terjungkal roboh. Dalam waktu singkat saja, sembilan orang anak buah gerombolan itu sudah roboh oleh totokan ujung sabuk sutra putih. Tentu saja hal ini amat mengejutkan yang lain sehingga mereka menjadi jerih dan tidak berani mendekati kereta yang kini sudah terjaga oleh Niko tua yang amat lihai dengan sabuk sutranya itu. Im Yang Tojin mulai terdesak oleh Sin Chu. Biarpun merasa penasaran sekali, namun Tosu tokoh Im Yang Kau yang sudah diusir dari perkumpulannya karena menyeleweng ini harus mengakui bahwa lawannya yang masih muda itu amat tangguh. Maka, ketika melihat munculnya seorang Niko tua yang lihai sekali dan dalam waktu singkat merobohkan banyak anak buahnya, maklumlah Im Yang Tojin bahwa keadaannya terancam bahaya. Dia memang menerima tugas dari Tai Kam Luichin untuk melakukan pengejaran terhadap Pangeran Cheng Xin sekeluarga dan membunuh Pangeran itu. Akan tetapi sama sekali tidak disangkanya bahwa Pangeran itu dilindungi oleh seorang pemuda yang amat lihai bahkan kini muncul pula seorang Niko yang juga amat lihai. Karena itu, Im Yang Tojin lalu berseru nyaring, mundur dan dia sendiri sudah melompat ke belakang lalu melarikan diri meninggalkan tempat berbahaya itu. Para anak, buahnya yang sudah merasa gentar, tidak menunggu perintah dua kali. Mereka saling bantu dan melarikan diri cerai berai, menggandeng kawan-kawan yang terluka. Sin Chu hanya mengikuti mereka yang lari dengan pandang matanya, tidak melakukan pengejaran. Kemudian dia memandang ke arah Nikou tua itu dengan kagum. Dia melihat bahwa Niko itu berusia kurang lebih 50 tahun, pakaiannya serba putih dan kepalanya yang gundul itu dilindungi kain penutup kepala berwarna putih pula. Sabuk sutra putih yang dipergunakan untuk mengusir para pengepung kereta tadi adalah sabuk yang masih diikatkan di pinggangnya yang masih ramping. Kedua ujung sabuk itu memang panjang dan untuk dapat memainkan sepasang ujung sabuk sutra itu diperlukan tenaga sin kang yang kuat sehingga sabuk sutra yang lemas itu dapat berubah menjadi kaku dan kuat. Di lain pihak, Niko itu pun memandang kepada Sinchu penuh perhatian dan juga penuh kagum karena ia tadi sudah menyaksikan betapa pemuts itu mampu mendesak lawannya yang amat tangguh. Pangeran Cheng Xin sudah melompat turun dari atas kereta, membuka pintu kereta dan menuntun istri dan anak perempuannya turun dari kereta. Kemudian dia didampingi istrinya dia memberi hormat kepada Niko itu dan berkata dengan sikap dan suara penuh hormat. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Lo Chiam Pua, orang tua gagah, yang telah menyelamatkan kami dari ancaman bahaya besar, Pangeran Cheng Xin dan istrinya memberi hormat dengan merangkap kedua tangan depan dada dan membungkuk. Akan tetapi tiba-tiba Cheng Lo sudah menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Niko itu. Omi Kebetulan saja Pini lewat di sini dan melihat kejahatan dilakukan orang, bagaimana Pini, saya, tidak akan turun tangan? Kalau tidak ada pemuda yang gagah perkasa itu, tentu Taijin, pembesar, sekeluarga akan tertimpa malapetaka, kata Niko itu dengan suara lembut lalu menoleh dan memandang kepada Sinchu sambil tersenyum ramah. Harap Lo Chiampu tidak menyebut saya Tajin. Saya adalah rakyat biasa bernama Cheng Xin. Ini adalah istri saya dan anak kami bernama Cheng Lo Chin. Leon Chin yang masih berlutut di depan kaki Niko itu lalu berkata dengan suara tegas. Lo Chiampu, harap suka menerima saya menjadi murid dan mengajarkan ilmu silat kepada saya Omitohu Nona Cheng ingin belajar ilmu silat untuk apakah seorang gadis sepertimu mempelajari ilmu silat kata niko itu sambil tersenyum dan mengangkat bangun loncin. sikap anak kami ini tidak mengherankan lo kami sekeluarga meninggalkan kota raja karena terjadi banyak kejahatan yang membuat orang hidup tidak tentram di sana. Kami pergi mencari tempat tinggal baru yang aman, tenang dan tentram. Akan tetapi dalam perjalanan pun kami diganggu banyak orang jahat. Untung ada Song Tai Hiap menolong kami dan tadi bahkan Lo Chiam Pu juga menolong kami sehingga kami semua terbebas dari kecelakaan, bahkan mungkin kematian. Karena menghadapi banyak kejahatan inilah kiranya yang membuat anak kami ingin mempelajari ilmu silat. Maka kalau Lo Chiam Sudi menerima anak kami menjadi murid, kami pun akan merasa berterima kasih sekali. Bolehkah kami mengetahui nama dan tempat tinggal Lo Chiam Weniko itu tersenyum lebar dan ternyata wanita berusia 50 tahun itu masih memiliki gigi yang lengkap, bersih dan rapi. Pini disebut Tian Li Niko dan Pini memimpin para Niko di kuil Kuan Imbio di sana itu, katanya sambil menuding ke arah kuil yang tadi dikagumi Cheng Xin. Ah, jadi Lo Chiam Pua adalah penghuni kuil yang indah itu? Kami pun merasa suka sekali dengan pegunungan ini. Kami akan mencoba membeli sebidang tanah di dekat kuil dan mengharap dengan sangat Lo Chiam Pua Sudi menerima anak kami menjadi murid, Tian Lin mengangguk-angguk sambil memandang kepada Lo Chin. Nikou yang berpandangan tajam dan berpengalaman luas ini tentu saja dapat menduga bahwa Cheng Xin tentu seorang bangsawan, melihat dari pakaian keluarga itu dan juga keretanya. Apalagi mendengar nama marga Cheng, Nikou itu pun dapat menduga bahwa Cheng Xin tentulah keluarga Kaisar. Karena sudah mendengar bahwa di kota Raja terjadi pergolakan dan pertentangan dengan berkuasanya Tai Kam Ucin maka, ia dapat menduga bahwa Cheng Xin tentu seorang di antara para bangsawan yang menentang Taika berkuasa itu, dan kini terpaksa melarikan diri karena terancam. Apalagi tadi, melihat Tosu oh yang amat lihai itu berusaha membunuh keluarga ini maka ia menduga bahwa Tosu itu tentulah suruhan orang-orang yang menginginkan kematian keluarga Cheng Xin, berpikir demikian mengingatkan ia kepada pemuda perkasa itu dan kembali ia memandang kepada Xin Chu dengan penuh selidik. Memang baik sekali kalau Tuan Cheng Xin sekeluarga hendak menenteramkan hati dan tinggal di Lian Bukit Teratai, yang indah ini, dan tentang Nona Cheng Lo Chin yang hendak mempelajari ilmu silat, Dapat kita bicarakan kemudian. Akan tetapi Pini melihat bahwa Shichu, orang gagah, ini telah melindungi keluargamu dan ilmu kepandaiannya tinggi sekali. Sicu, siapakah nama Sicu dan kalau boleh Pini mengetahui, siapa pula guru Shichu Sinchu sejak tadi mendengarkan percakapan antara Tian Lin Niko dan Cheng Xin. Dia pun amat kagum kepada Niko yang kelihatan lemah lembut ini namun dia tahu bahwa Niko ini memiliki ilmu kepandaian tinggi. Maka ditanya demikian, dia lalu cepat memberi hormat dengan mengangkat kedua tangan depan dada sambil membungkuk. Nama saya Wong Sin Chu dan Su Hao, guru, menyebut dirinya Bu Beng Xiao Jin, Cheng Sin dan istrinya yang baru sekarang mendengar nama sebutan guru Sin Chu memandang heran. Bagaimana ada seorang guru yang berilmu tinggi mempunyai sebutan Bubeng Xiao Jin, orang hina tanpa nama? Akan tetapi ketika Tian Linikou mendengar disebutnya nama ini, ia segera merangkap kedua tangan depan dada, menyembah. "O Tohoot nama boleh serendah mungkin namun budi harus setinggi mungkin." Kiranya Wong Sicu murid manusia luar biasa itu, Pini mengucapkan selamat bahwa Engka sudah terpilih menjadi muridnya dan beruntunglah Chuan Cheng sekeluarga dapat berjumpa dengan seorang permuda seperti Wang Sichu, karena hatinya tertarik kepada Niko dan kuilnya itu, dan dia sudah mengambil keputusan untuk mencari dan membeli tanah lalu tinggal di daerah Bukit Teratai yang indah, maka Cheng Xin lalu berkata kepada Tian Li Niko, saya persilakan Lo Chiam Pua suka duduk dalam kereta dan bersama kami pulang ke kuil. Kami ingin berkunjung ke kuil, bersembahyang dan menghaturkan terima kasih kepada Kuan Impo Set yang telah melindungi kami sekeluarga, istri Cheng Xin juga ikut mempersilahkan Niko itu. Sambil tersenyum ramah Niko itu mengangguk menyetujui sambil mengucapkan terima kasih. Pada saat itu, Sin Chu lalu memberi hormat dan berkata kepada Cheng Xin. Paman Cheng Xin, saya kira sudah tiba saatnya bagi saya untuk memisahkan diri. Saya hendak melanjutkan perjalanan saya dan saya boleh berlapang dada karena paman telah bertemu dan mendapatkan perlindungan dari seorang sakti seperti Tian Liniko. Saya percaya bahwa paman sekeluarga pasti akan dapat hidup aman dan tenteram di daerah ini dan adik Cheng Longci akan dapat mempelajari ilmu silat tinggi dari Tian Liniko. Nah, selama tinggal semuanya dia memberi hormat kepada mereka semua dan hendak melangkah pergi. Kakak Wang Sinchu tiba-tiba loncin berseru, "Jangan kau lupakan kami!" Kelak, kalau aku sudah mempelajari ilmu silat, aku ingin menguji kepandaianku dengan Mu Chu tersenyum dan memandang kepada gadis cilik yang lincah dan cantik itu. Kemudian dia mengangguk, "Baiklah, adik Loncin akan kuingat selalu pesanmu ini." Pemuda itu sekali lagi memberi hormat, lalu membalikkan tubuhnya dan melangkah pergi dari situ diikuti pandang mata empat orang itu gagah perkasa dan budiman, pantas menjadi murid Bu Beng Xiao Jin. Mereka semua lalu naik kereta dan Cheng Xin menjalankan kuda-kuda penarik kereta itu menuju ke kuil melalui jalan yang cukup rata dan baik yang menuju ke kuil di lereng itu. Pada suatu siang, dalam perjalanannya menuju kota raja, tibalah Xin Chu di kota Nampo. Dia telah melakukan perjalanan sejak pagi sekali tadi sampai siang hari, tak pernah berhenti sehingga dia merasa lelah dan lapar. Ketika melewati sebuah rumah makan, dari mana berhamburan bau sedap masakan, perut Shinju berkeruyuk semakin kuat. Dia lalu masuk ke rumah makan itu, disambut seorang pelayan, dan dia pun duduk di bagian sudut ruangan rumah makan itu. Dia memesan nasi dan dua macam sayuran. Minum air teh, lalu makan minum dengan seenaknya. Perut lapar dan hati pikiran tidak terganggu membuat orang dapat menikmati makanan. Betapa sederhana pun hidangan yang dimakan akan terasa nikmat. Sebaliknya, kalau perut tidak lapar dan hati pikiran terganggu, segala macam masakan yang serba lezat dan mahal sekalipun tidak akan terasa enak. Setelah makan dan minum air teh. Sin Chu merasa mengantuk dan timbul keinginan untuk mengasokkan tubuhnya. Dia melihat rumah makan itu cukup besar dan di bagian belakangnya terdapat bangunan yang lebih besar lagi. Biasanya, rumah makan yang besar merangkap menjadi rumah penginapan pula. Maka setelah membayar harga makanan, Sin Chu bertanya kepada pelayan yang melayaninya. Tuako? Apakah rumah makan ini juga menyewakan kamar untuk menginap? Tanyanya sambil memandang ke arah belakang, di mana terdapat pintu besar tembusan, dan dari situ dapat dilihat anak tangga menuju ke sebuah loteng. Tentu saja, Chuan membutuhkan kamar perusahaan. Tiangok kami memang membuka rumah penginapan dan rumah makan terbesar di kota ini. Silakan, mau Chuan, saya antarkan kepada petugas kantor penginapan. Pelayan itu mengantarkan Shin Chu masuk, dan setelah diterima petugas penginapan, pelayan itu lalu meninggalkan Shin Chu berurusan dengan pegawai di situ. Shin Chu mendapatkan sebuah kamar di loteng, sebuah kamar yang tidak berapa besar, akan tetapi cukup bersih dan terawat. Baik, Shin Chu memasuki kamar, meletakkan buntalan pakaian dan pedangnya di atas meja, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah di atas pembaringan. Sebentar saja, dia sudah tertidur pulas. Ketika dia membuka matanya, mendengar ketukan pada pintu kamarnya, hari telah menjelang sore. Rupanya, dia telah tertidur cukup lama, tidak kurang dari tiga jam. Siapa tanyanya? Ketika mendengar ketukan pada daun pintu, ketukan perlahan dan sopan. Saya, pelayan rumah penginapan, cuan hari telah sore. Apakah Chuan tidak memerlukan air untuk membersihkan badan? Sin Chu turun dari pembaringan dan membuka daun pintu. Sambil membungkuk-bungkuk pelayan pria berusia 30-an tahun yang bertubuh kurus itu masuk dan tersenyum ramah. Perlukah saya membawakan sebaskom air untuk membasuh muka, ataukah Chuan hendak pergi mandi di belakang? Aku ingin mandi, kata Sin Chu. Silakan, Chuan, Kamar mandi sudah diisi penuh air. Akan tetapi harap Chuan mengunci pintu kamar ini kalau ditinggalkan. Kami tidak menanggung kalau ada barang yang hilang dari dalam kamar yang ditinggalkan tamu. Hem, kalau begitu, buntalan pakaianku akan kubawa saja ke kamar mandi, ada barang berharga di dalamnya, Simcu bukan maksudkan sekantung emas dan perak sebagai barang berharga, melainkan pedangnya. Setelah dia mandi dan bertukar pakaian, baru saja dia memasuki kamarnya, pelayan kurus itu sudah berada pula di situ. Apakah Tuan hendak mencucikan pakaian kotor? Kami menerima juga cucian dengan bayaran murah, Sim menjadi girang. Sudah dua setel pakaiannya yang kotor dan perlu dicuci, maka dia menyerahkan cucian itu kepada si pelayan. Pelayan itu ternyata ramah sekali. Besok siang cucian ini sudah akan bersih dan kering, Tuan. Agaknya Tuan bukan penduduk Nampo. Memang bukan, aku seorang pendatang, jawab Sin Chu. Tuan belum pernah berkunjung ke sini belum, baru sekali ini. Ah, kalau begitu Tuan tentu belum mendengar akan berita yang menggemparkan dari kota Nampo ini, bahkan mungkin Tuan belum pernah mendengar akan nama siang di HWA, bunga cantik harum. Siapa itu siang di HWA? Aku belum pernah mendengar nama itu, kata Sin Chu, sambil lalu karena dia tidak begitu tertarik untuk membicarakan orang lain, apalagi yang dibicarakan itu agaknya seorang wanita, melihat namanya itu. Aduh, kalau begitu tuan rugi besar. Datang ke Nampo belum melihat siang di HWA, sama saja dengan belum berkunjung ke Nampo. Bahkan para pemuda bangsawan dari kota raja saja berebut untuk melihat siang di HWA, dan untuk sekadar melihatnya dan mendengarkan ia bernyanyi saja, para pemuda dari kota raja itu berani membayar mahal sekali. Tertarik juga hati Sin Chu mendengar bahwa para pemuda bangsawan kota raja berebut untuk melihat siang di HWA, membuat dia ingin tahu siapa sebetulnya siang di HWA dan orang macam apa. Hmm. Apakah siang di HWA itu orang aneh? Orang macam apakah ia itu? Wah, Tuan. Kalau ada orang lain mendengar pertanyaan ini, tentu Tuan akan ditertawakan. Siang di A itu lebih terkenal daripada putri istana yang manapun. Kecantikannya tiada bandingnya. Seperti Kuan Im Pausat turun menjelma menjadi seorang gadis yang cantik jelita Sinchu tertawa. Ah, Kukira orang macam apa? Tidak taunya hanya seorang gadis cantik. Apa anehnya itu? Engkau berlebihan, tuaku. Eh ha? Berlebihan? Tuan, saya belum menceritakan seluruhnya. Xiang Bi Hwa itu bagaikan bidadari, bukan hanya kecantikannya, akan tetapi juga kepandaiannya. Dengar tuan, ia ahli membuat sajak, ia pandai meniup suling, pandai memainkan yang kim, mengarang lagu sendiri, dan suaranya seperti nyanyian Dewi. Dan Chuan tahu apa yang baru-baru ini dibicarakan orang. Di samping semua kepandaian itu, Xiang Bi Hwa a juga pandai sekali dalam ilmu silat. Ah, darah itu tentu penjelmaan Kuan Im Pau sendiri. Ilmu silatnya tinggi, bahkan kabarnya ia pandai terbang. Dan siapa yang tidak hafal akan pantun ini pelayan itu lalu berpantun. Bunga cantik harum, di Nampo Kota, amatlah berharga tiada terkira, selaksa telrak pun ditolaknya, Kongcu manakah yang mampu mempersuntingnya? Mendengar ini, simcu mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Hem, ternyata ia hanya seorang pelacur? Air, tuan. Jangan berkata sembarangan. Orang-orang akan marah kalau mendengar ucapanmu itu. Bi Hwa memang anak perempuan Ciyama seorang mucikari yang mempunyai rumah pelesir terbesar di kota Nampo ini akan tetapi anak perempuannya itu Xiang Bi Hwa seorang gadis yang mulai mekar dewasa sama sekali bukan pelacur bahkan menemui seorang pria pun ia tidak Sudi mereka hanya diperbolehkan melihatnya dari jarak jauh bahkan dibayar selaksa Celrak pun untuk melayani pria ia tidak sudi. Sinchu merasa heran juga mendengar keterangan ini. Benar-benar luar biasa kalau seorang gadis, anak seorang mucikari, menolak uang selaksa tel perak untuk melayani seorang pria. Wanita macam apakah itu? Agaknya berdarah seniwati, akan tetapi juga pandai silat, bahkan dikabarkan pandai terbang. Tentu saja, ya, merasa tertarik, bukan tertarik oleh kecantikan gadis itu melainkan tertarik oleh keadaannya yang aneh. Benarkah ia pandai silat dan pandai terbang? Inilah yang paling menarik hatinya dan menimbulkan keinginan hatinya untuk tahu dan melihat keadaan gadis itu, membuktikan sendiri kebenaran cerita yang dianggapnya terlalu muluk dan berlebihan itu. Hem, agaknya aneh juga nona itu. Ha, Chuan juga tertarik, bukan? Semua orang, terutama kaum mudanya, akan rugi kalau berkunjung ke Nampo tidak menyaksikannya. Di mana tempat tinggalnya, Bung? Rumahnya paling mudah ditemukan. Dari jalan raya di depan rumah makan kami ini, Chuan berjalan ke arah timur. Paling jauh hanya satu li, mil, dari sini. Rumahnya besar bercat merah dan di depan rumah itu penuh dengan tanaman bunga yang terawat baik. Juga di depan pintu pekarangan tergantung sebuah lampu berwarna merah. Apakah Tuan hendak pergi ke sana? Ah, aku hanya bertanya saja, belum tentu aku hendak melihatnya. Aku hanya ingin berjalan-jalan. Apakah Tuan tidak ingin makan malam? Sekarang masih sore, nanti saja sepulangku berjalan-jalan, aku makan malam. Baiklah, Tuan. Selamat menikmat dulu kota Nampo kami, pelayan yang suka bicara itu lalu meninggalkan Sinchu.